Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini saya resmikan yang pertama kawasan ekonomi khusus KEK di Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulut. Yang kedua kawasan ekonomi khusus Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga, kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta, Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kaltim. Yang keempat, Rusun Universitas Kristen Tomohon. Yang kelima, Rusun Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini tadi telah
mengembangkan 3 kawasan ekonomi khusus, yaitu di Bitung, di Molokai, dan di Manoi Batuta. Apa keinginan kita? Agar industri pengolahan, industri-industri yang lain, pabrik-pabrik, buka di kawasan industri ini. Sehingga kita harapkan terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Ini sudah mulai. Tadi saya tanya ke Pak Gubernur, Ibu Bitung sudah mulai. Kemudian juga banyak investor baru yang mengantri di situ. Artinya, selain membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus, fasilitas infrastruktur, pemerintah juga wajib memenuhi. Agar daya saing, kompetensi kita bisa bersaing dengan tugas-tugas yang lain dan efisien. Contoh misalnya kawasan ekonomi khusus di Bitung. Nanti selesai jalan tol Bitung Manado. Tadi sudah selesai, sudah 80% selesai. Kalau nanti September maksimal Oktober operasional sudah kita resmikan. Ini akan ada yang namanya pemerataan pembangunan. Karena di kawasan timur, di Maluku Utara, di Sulawesi Utara, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus yang kita harapkan. Yang dulunya kita selalu mengekspor, mengirim ke luar negeri itu dalam bentuk bahan mentah. Nantinya akan ada pengolahan industri di dalam negeri. Baik untuk perikanan, tadi ada investor industri pengolahan ikan, baik nanti kelapa sawitnya, dan juga produk-produk yang lain, termasuk di dalamnya pariwisata. Ya.